4 bulan. Kita berkata tak apa 4 bulan ni kita start lagi pula. Ha, sampai 4 bulan nafsu kata orang let 5 abah. Gerak sebulan lagi bah. Lama-lama dak gi teru. Neh, jauh daripada rahmat Allah. Kenyataan yang kekal di dalam neraka dan yang tidaknya kekal, wallahu alam. Kita tengok soalan. Baik, soalan yang pertama. Saya tinggal puasa ketika umur 10 tahun. Saya ganti balik ketika saya sekolah menengah. Adakah perlu saya membayar fidyah? Dia tinggal puasa umur 10 tahun. Sekolah menengah, dekat tahun 1 umur 13. Ini 2 tahun. Baik. Kalau kita umur 10 tahun tu tak balik lagi, maka tak wajib kita qada puasa. Yang wajib qada puasa yang kita tinggal setelah kita balik. Paling lewat balik 15 tahun. Katakanlah kita tu balik umur 10 lah, kita tak puasa. Umur 11 tak puasa, umur 12 tak puasa. Jadi 3 tahun tak puasa. Nah, umur 13 tingkatan 1 kalau menengok. 10, 11, 12 tak puasa. Jadi 3 tahun tak puasa. Dia tak kira 3 tahun, 10 hari, 2 hari pun begini. Kaedah. Tahun lepas kita ada puasa tinggal sehari. Tinggal sehari puasa. Kita pun tak bayar. Faham lagi? Kita tak qada. Siapa ke puasa hak dekat, hak depan, hak dekat ni. Tak bayar juga hak sehari tu. Maka lepas raya kat gigi, kita wajib qada sehari. Tetapi kena bayar fidyah secepat. Sebab kita lakar setahun, tak qada. Tapi kalau kita hak tahun lepas ada tinggal sehari, ni kita qada dah hari ni atau esok. Nah, maka tak ada fidyah. Nah, dia tinggal puasa Ramadan, katakan Ramadan 2008, dia qada Ramadan 2009, tak kena fidyah, kena qada saja. Yang kena fidyah ni kalau dia tinggal Ramadan 2008, Ramadan 2009 tak bayar lagi. Ramadan 2010 dia kena satu cupok dan sekali qada. Melainkan dia tak qada tu kerana uzur. Katakan tahun lepas dia tinggal 10 hari,
ni dak kata lagi kan yang sakit pas raya, sakit sakit bahali ngecum sakit no lah. Jadi tak ada peluang sehat nak kata, makin bila sehat kena kata sehari saja, tak ada pidiah walaupun lakah 10 tahun kan dia lakah tahun tu dia uzur, faham? Ditinggal 40 tahun dulu satu hari ditinggal, sekarang baru dia berhasil nak qada 40 tahun dulu neh. Jadi dia tinggal tu dia tak qada tu tak ada uzur, faham? Sehari je. Jadi dia kena qada sekarang ini satu hari juga, tapi fidyahnya 40 cupok, faham? Bak setahun satu cupok, kira mudah gitu neh. Tak kena puasa nak qada juga, kena qada. Jumlah tu kita kena anggar dengan lebih daripada yang kita tinggal, macam dengan anggaran qada semayang kau. Kita kena buat satu anggaran, anggaran itu lebih daripada hak, faham? Kena kali ya? Mata hutang dapat apa dah, sebab apa dah ayah pilih dia? Dah aku lekat hutang ni, tak ganda. Neh. Macam mana kalau kita solat istikharah untuk pilih jodoh? Saya buat 3 kali solat istikharah, ketiga-tiga saya nampak gadis yang sama. Adakah dia jodoh saya? Kemungkinan jodoh awak dah ni. Nah, dia nak nikah, nak masuk minyak dengan perempuan ni lah. Neh. Awek dia ni. Jadi istikharah tu comel dah. Jangan pakai masuk-masuk bodoh gitu. Neh. Istikharah tu minta Tuhan wui petunjuk. Patut tak jadi isteri dia. Nikah ni seronok pula ke akhirnya kita tak tahu. Nah. Jadi 3 kali istikharah nampak muka. Jadi kemungkinan memang jodoh dia. Sebab istikharah ni Tuhan akan beri nampak jadi mudah. Kalau kita nak buka kedai, nak buka, nak niaga ke tak mahu niaga. Nah, dia jadi nampak macam nak niaga je. Tu panggil napaklah tu. Niagalah. Kalau kita istikharah tu jadi tak apa macam-macam masalah pasti istikharah nampak, dak yah niaga. Neh, itu juga. Bila istikharah dah, 3 kali istikharah nampak muka mek tu. Nah, dan tak rasa sepit dada, rasa lapang dada, nikah. Neh. Segi kelompok dalam tandas tak ada air dan tisu pun tak ada. Lepas tu saya gesek di dinding dengan niat istinja. Boleh atau tidak? Jawabnya dia sama macam batu lah. Syarat dinding itu dia batu yang kasar. Kalau jenis mozek tak boleh eh. Neh, dia kena jenis seming. Hak kasar, hak seming kutuk. Neh. 3 kali sapu. Tetapi perbuatan itu dibenci syarak kerana mengotorkan hak orang awam. Faham? Walaupun sah pada syarak. Makan nasi tangan kanan, gaul nasi. Masih nak cedok kuah, guna tangan kanan juga ke tangan kiri? Sebab ada orang kata guna tangan kanan, ada orang kata guna tangan kiri. Kalau guna tangan kanan, bekas nasi lekat di sudu. Ada orang lain nak cedok lauk pula, nampak tak sedap. Jawabnya dua-dua betul. Kerana berlaku khilaf masalah, kita ambil makanan dengan sudu, cebok kuah, bubur dalam nasi. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata makruh. Jadi hak kata makruh sunat ambil tangan kanan kau guna sudu. Setengah ulama kata harus guna tangan kiri. Nah, ada khilaf. Yang tak ada khilaf ni kita ambil makanan tu terus buh dalam mulut. Hak tu memang makruh. Tangan kiri memang makruh. Sebab hak ni dia kata harus, bukan ambil daripada lauk terus buh dalam mulut. Cebok lauk buh dalam pinggang. Dari dalam pinggang dengan tangan kanan. Jadi tak makruh situ. Tu juga pendapat tu. Neh. Ini kadang-kadang tengok berluah habis sudu-sudu. Dah tangan berluah dah. Nah, waktu pegang sudu dengan tangan kanan pula. Kalau tangan tu kurang makanan tak apa. Nah, jadi waktu nak pegang pula sudu, nak pegang kat ni. Berluah habis sudu. Nah.